Pemirsa, disiarkan dari Studio 9 Trans 7. Inilah bukan empat mata. Langsung saja kita sambut pembawa acara fenomenal kita yang sudah dinanti kehadirannya, Vega Darwanti dan Tukul Arwana. Astaga, apa yang sedang terjadi? Oh, oh astaga, entah kemana semua ini. Bila kau muda, sudah tak mau lagi padu. Udah putus asa dan kehilangan arah. Astaga, apa yang sedang terjadi? Oh, oh. Ini bukan mat. Penontonnya luar biasa. Tapi kebanyakan berang-berang semua. Tapi cowok-cowok semua, tapi cowoknya ganteng-ganteng semua. Dari ujung sana sampai ujung sana semua mirip saya semua. Cakepnya benar-benar jelas. Jelas-jelas semerawut semua. Barangan. Ibarat lukisan mereka itu alirannya surrealis. Apa, bayangannya apa? Lebih cakep daripada aslinya. Tapi mereka-mereka itu yang membesarkan bukan Padma. Iya. Pemirsa di rumah maupun studio, para pengiklan dan juga bintang tamunya. Betul. Juga bukan Padma band ini luar biasa. Walaupun usianya sudah 90 tahunan, tapi semangatnya luar biasa sekali. Itu yang apalagi yang pemain suling itu lahirnya bareng sama Ken Arok dulu zaman itu. Udah lama banget, Mas. Sampingnya itu sama pendiri kerajaan Majapahit sama itu. Apalagi ini sebetulnya turunannya Ken Dedes ini. Kalau nggak kan Deda, jangan Norton lah ya pokoknya lah. Luar biasa. Bentuknya kayak sansaknya kayak Norton. Ya. Tapi ini dulu cantiknya luar biasa. Cuma dia jalan di lapangan terkena sambar petir aja dia. Tadi banget. Angus. Angus. Dan sampai sekarang itu petir itu sampai dikejar oleh pihak yang berwajib. Jadi sudah menewaskan dua orang ya. Wargamu kena sambar angus semua ya. Ini bisa awet ini ya, luar biasa. Enggak. Apalagi sampingnya ini. Sesuai dengan tema kita pada malam hari ini. Ini dua ini contohnya. Temanya yaitu pesugihan babi ngepet. Apa? Pesugihannya mana, babi ngepetnya yang mana? Temanya cocok. Saya nggak ngomongin, ini cuma judul saja. Dan saya tidak menuduh kalian ya. Nggak menuduh, tapi bilang sesuai Baya. Dengan temanya pas banget dengan kalian, gimana? Pas banget, ini kreatifnya bener-bener kreatif. Gua demen oleh ini bener. Tema-tema kayak gini itu mendukung rating dan sharing. Iya. Buto Ijo. Babi ngepet, tuyul, jalan oleh, bulu cimbung. Ya, ya. Ya. Vega, mungkin ya. Pernah dengar namanya pesugihan babi ngepet, pernah dengar atau punya tetangga, atau mungkin keluargamu sendiri pernah ngalami? Enggak, Mas. Aku enggak pernah, tapi mungkin kalau cerita-cerita doang pernah. Nah, aku baru mau tanya Mas Tukul. Ngomongin temanya babi ngepet. Saya pernah jadi babinya, Vega. Makasih. Terima kasih. Ada. Lu mah orangnya gitu, sensitif orang banget. Itu, tapi matamu tuh kayak Masa. Itu hanya tema. Enggak, aku malah mau tanya kalau di mungkin di daerah Mas Tukul suka ada orang-orang yang kehilangan uang. Alhamdulillah kalau saya hal-hal kayak gitu tidak ada. Enggak ada, Mas ya. Cuma lahirnya orang-orang persoalan kayak gini. Apalagi no, apalagi no, waduh, sekarang gajinya
dua kali lipat. Nonton bukan pemerata. Ngasuh anak saya juga. Ngasuh anak saya kan harusnya nyuapin. Kalau anak saya nyuapin gak mau, disuapin sendiri dia. Kalau gua tanya, men, anak gua udah kamu suapin, udah habis. Habis dimakan siapa anak? Coba ngomong, enggak mau ngomong. Ya. Ketahuan. Jadi kamu belum pernah, tapi dengar pernah ya? Oh, pernah Mas dengar. Kamu pernah di sini juga ada. Mana? Orangnya ngeliatin kita terus ya. Jangan nengok deh. Nanti ketahuan. Iya Mas. Lucy, gue bilang apa Lucy? Lu nggak usah nengok, betulnya kita ngomongin tapi nggak usah menengok ke belakang. Tahu kan akhirnya. Gue nggak bilang gitu loh. Apa kabar Pepi? Baik. Alhamdulillah senang sekali bisa ketemu Mas Pepi. Maaf. Gerobaknya ditaruh di mana? Gue nanya. Di depan Mas Kuriti, gerobak gua mana? Gerudak. Wah, abis cemilin sama Mas Tukul katanya. Bahaya, Pep. Lagian lu ngomong, jangan ngomong. Yo, nah, ini bentuk kayak tanda panah ke sono gitu. Makasih. Jadi belum di-invite, itu temanya udah nongol. Bukan, Mas. Nih, ngomong-ngomong babi ngepet ya? Dompet gua langsung hilang. Serius? Lah. Dompetnya dibawa mah pegang. Isinya. Pantesan nyalain lilin di belakang. Hilang beneran. Nyalain lilin di belakang dia. Pep, jagain ya, jangan sampai mati. Cuma. Kerja sama. Pemirsa. Bintang tamu saya pertama ada seorang model seksi. Wow. Cantik dan adue yang wow. Yang kabarnya pernah mendengar cerita tentang pesugihan babi ngepet. Jangan ya, kita sambut Michiko Alexa. Cerita seperti apa yang pernah didengar oleh Michiko Alexa tentang babi ngepet? Apakah benar terjadi kepadanya? Penasaran dan kamu menonton tetap di kanal. Ngasuh anak saya juga. Ngasuh anak saya kan harusnya nyuapin. Kalau anak saya nyuapin gak mau, disuapin sendiri dia. Kalau gua tanya, men, anak gua udah kamu suapin, udah habis. Habis dimakan siapa anak? Coba ngomong, enggak mau ngomong. Ya. Ketahuan. Jadi kamu belum pernah, tapi dengar pernah ya? Oh, pernah Mas dengar. Kamu pernah di sini juga ada. Mana? Orangnya ngeliatin kita terus. Ya. Jangan nengok deh. Nanti ketahuan. Iya Mas. Lucy, gue bilang apa Lucy? Lu nggak usah nengok, betulnya kita ngomongin tapi nggak usah menengok ke belakang. Tahu kan akhirnya. Gue nggak bilang gitu loh. Apa kabar Pepi? Baik. Alhamdulillah senang sekali bisa ketemu Mas Pepi. Maaf. Gerobaknya ditaruh di mana? Gue nanya. Di depan Mas Kuriti, gerobak gua mana? Gerudak. Wah, abis cemilin sama Mas Tukul katanya. Bahaya, Pep. Lagian lu ngomong, jangan ngomong. Yo, nah, ini bentuk kayak tanda. Penontonnya luar biasa. Tapi kebanyakan berang-berang semua. Tapi cowok-cowok semua, tapi cowoknya ganteng-ganteng semua. Dari ujung sana sampai ujung sana semua mirip saya semua.
Cakepnya bener-bener jelas. Jelas-jelas semerawut semua. Barangan. Ibarat lukisan mereka itu alirannya surrealis. Bayangannya lebih cakep daripada aslinya. Tapi mereka-mereka itu yang membesarkan bukan Padma. Iya. Pemirsa di rumah maupun studio, para pengiklan dan juga bintang tamunya. Betul. Juga bukan mata band ini luar biasa. Walaupun usianya sudah 90 tahunan tapi semangatnya luar biasa sekali. Itu yang apalagi yang pemain suling itu lahirnya bareng sama Kenarok dulu zaman itu. Udah lama banget. Sampingnya itu sama pendiri kerajaan Majapahit sama itu. Apalagi ini sebetulnya turunannya kan Dedes ini. Kalau nggak kan Dedes ya kan Norton lah ya pokoknya lah. Luar biasa. Bentuk. Terima kasih. Lu mah orangnya gitu sensitif banget. Orang itu tapi matamu tuh kayak. Masa. Itu hanya tema. Enggak, aku malah mau tanya. Kalau di mungkin di daerah Mas Tukul suka ada orang-orang yang kehilangan uang. Alhamdulillah kalau saya hal-hal kayak gitu tidak ada. Gak ada Mas ya. Cuma lahirnya orang-orang persoalan yang gitu. Apalagi no. Waduh. Sekarang gajinya 2 kali lipat. Nonton bukan permata. Ngasuh anak saya juga. Ngasuh anak saya kan harusnya nyuapin. Kalau anak saya nyuapin gak mau disuapin sendiri dia. Kalau gua tanya, men anak gua udah kamu suapin, udah habis. Habis dimakan siapa anak? Coba ngomong, enggak mau ngomong. Ya. Tauan. Jadi kamu belum pernah, tapi dengar pernah ya? Oh, pernah Mas dengar. Kamu pernah di sini juga ada. Mana? Orangnya ngeliatin kita terus ya. Jangan nengok dia nanti ketahuan. Iya, Mas.